Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subarna. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat miniatur mesin motor dari limbah korek api gas. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Atau ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar. Kita saling berbagi ilmu. Yakinlah kita saling amanah. Saya juga akan berkunjung berkomentar di channel saudara agar kita bisa bergandengan tangan maju bersama. Oke, tanpa berpanjang lebar, berbahasa basi, meluncur ke TKP. Oke, untuk langkah yang pertama, mari kita siapkan ini dan ini. Mari kita pasangin satu persatu, saudara-saudara. Apa aja partikel-partikel atau bahan-bahan yang kita perlukan sekarang. Oke, yang pertama kita pasangkan ini. Kita kasih lem dulu. Ini. Oke. Ini agak rumit, saudara-saudara. Percayalah, ataupun akan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Oke. Setelah kita pasang keduanya begini, terus kita masukkan saja ini ke sini perlahan-lahan. Nah, menjadi seperti ini. Setelah itu kita taruh dulu. Terus seperti yang kedua ini. Ini begini, kita kasih lem saja. Nah, mudah saja. Penting dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran agar menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Terus kita tempelkan begini. Setelah jadi begini, kita tempelkan dulu. Yang sabar, yang telaten, agar bisa bagus hasilnya. Setelah jadi begini, kita taruh dulu. Terus kita ambil lagi ini. Kita pasangkan dulu yang ini. Kita kasih lem lagi. Nah, biar agak kuat sedikit, saudara, tempelkan saja begini. Nah, setelah begini terus kita taruh dulu. Terus kita pasangkan yang ini dulu. Memang kecil-kecil sekali bahannya, tapi ya begitulah, namanya juga kreatif menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Pasangnya seperti ini. Kasih lem, kita biarkan dulu biar agak kering lemnya. Nah, setelah itu baru kita pasangkan yang ini lagi di sini. Kita diamkan dulu. Hasilnya akan seperti ini, saudara. Yang sabar. Ini akan begini hasilnya. Nah, kita taruh dulu. Sekarang kita pasang bagian yang kecil-kecil ini di sini. Nanti kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Terus satunya lagi kita taruh di sini lagi satunya. Rasanya akan seperti ini, saudara. Memang harus bersabar. Saya sudah hampir jadi mesin
Paham. Oke, kita taruh dulu biar gak kering lemnya. Setelah itu kita akan pasangkan bagian ini di sini. Tepatnya di sini. Oke, kita kasih lem dulu. Terus yang satunya lagi tempelkan juga sebelah sini. Kurang banyak saudara. Oke, saudaraku. Nah, oke. Biarkan dulu biar dia berkat kuat. Oke. Nah, akan jadi seperti ini. Sudah hampir jadi. Terus kita pasangkan lagi yang ini di sini, saudaraku. Oke, kita kasih lem dulu. Nah, begini jadinya. Terus satunya lagi kita pasangkan juga di sini. Kasih lem dulu. Nah, oke. Tempelkan saja. Oke. Nah, setelah jadi begini. Oke. Kita bentukannya, terus kita pasangkan lagi ini di sini. Nah, oke, kita kasih lem dulu. Oke, kita pasangkan saja. Nah, begini saudara. Kita biarkan dulu agak kering sedikit. Mesinnya 2 silinder. Ya, 450 cc lah saudara-saudara. Oke. Kita taruh dulu, baru kita pasangkan ini lagi di bagian sininya. Kita kasih lem dulu begini. Oke. Nah, seperti ini. Terus satunya lagi ini kita taruh di sini juga. Oke, bentar kita kasih lem dulu. Ini agak rumit. Nah, karena kesabaran itu akan menghasilkan sesuatu yang indah, saudara. Nah, sudah melihat-lihatan bentukannya. Oke. Nah. Oke. Oke. Terus ini taruhkan nanti di sini. Nah, beginilah kira-kira. Oke, kita pilih dulu. Oke, kita kasih lem. Nah, begini saudara-saudara. Oke. Sudah kelihatan mesinnya. Ini. Oke. Ini. Kasih mesin akan siap meluncur dengan 450 cc. Tinggal kita buatkan sasis, ban, joknya, siap dijadikan miniatur motor yang terbuat dari limbah korek api, guys. Sampai di mini tutorial saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.